Assalamualaikum, halo malu hidup semuanya, lalu balik lagi di channel Epic Gaming, channel yang gak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ada. Dan di video kali ini gua mau mainin game baru lagi teman-teman. Nama gamenya adalah Pokemon Aloha .2 Pika Pika teman-teman semuanya. Ya di sini katanya sih ini game baru banget rilis di awal bulan Maret ini teman-teman. Jadi gue penasaran, pengen cobain mainin gamenya kayak gimana. Kalau gue nonton trailer, bukan trailer apa sih bahasanya cuy, yang kayak video atau gambar-gambar gitu sih lumayan menarik banget teman-teman. Di sini gue baru kelar download aja. Untuk downloadnya tadi gue kurang lebih makan 400 MB-an lah teman-teman, 400 MB untuk download game ini. Untuk servernya baru ada di server 1. Jadi tanpa basa-basi kita langsung lihat aja gameplaynya kayak gimana sih game Pokemon ini. Itu Green Ninja. Oh, untuk wah. Ini apa-apaan, cuk? Kagak ada tutorial ini. Anjir, lu lihat gak sih? Lu lihat animasinya gak sih, cuk? Oh, kita klik ini. Oh ya, maaf, maaf bang, maaf bang. Wah, gila sih. Wah, gila men. Animasinya, cok. Profesornya Profesor Kuli. Oh, Profesor Kukui. Oh, salah-salah gue. Bisa di skip, skip aja, skip. Itu apa nih? Itu siapa? Wah, anjir nih. Pokemonnya ngeri sih, cok. Itu wah, animasinya, cok. Itu gila. Anjir, langsung gacha. Gokil. Ini apa bedanya ini? Oh, ini kayaknya yang lebih GG deh, yang kanan deh. Ya udah nggak apa-apa, kita gacha karena ini masih tutorial juga. Wush, dapat apa nih kita? Dapat apa cuy? Oh, Pikachu ya. Kayaknya semua orang nanti akan dapat Pikachu deh. Dia aptitude-nya 15. Oke, kita ngomong lagi. Gue pengen lihat gameplaynya kayak mana nih. Oke, lumayan. Terus battle again Professor. Oh, kita ngelawan Profesor ya. Oke, battle. Kagak ngeset ini Pokemon. Lugia main keren. Keren banget, cok. Wah, gokil pen ini, keren banget, cok. Keren, cok. Wah, gokil sih ini. Gua nggak tahu resmi apa enggak ya, soalnya ini belum ada di Play Store, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen download, kalian harus ke linknya dulu. Jadi ke link website si website resmi dari gamenya ini, nanti baru ada pilihan untuk downloadnya. Di situ ada, kalian bisa iOS, bisa Android, terus bisa APK gitu dan segala macam. Kalian nanti tinggal klik aja deh, nanti ditujuin untuk menuju link untuk downloadnya. Tadi sih gua kayak gitu teman-teman, kurang lebih 400 MB-an download. Habis itu gua diinstal, wih dapat Mukidi cuy ya, dapat Mukidi, mantep. Talk to Rosa, ini masalahnya nggak ada di set gitu ya. Oke. Nah, ada cuy. Oke, tapi tadi keren ya, lumayan ada counter-counter gitu ya. Air efektif kalau kita pakai listrik gitu-gitu, lumayan seru sih. Oh, ini bisa nih. Terus diapain nih? Oh, update ya. Oke, terus ini. Oh, update cuy, upgrade. Oh, nge-sweep. Oke, siap. Rame cuy. Dua Pokemon gue, ada dua. Mukidi sama tadi siapa tuh? Nice man. Anjir, gokil cuy. Bisa speed-speedan gak? Kayaknya nggak ada deh, coba. Oh, ada tuh. Oh, nggak bisa speed dua. Ini apa? View apa view? Bisa diganti-ganti man. Oh, pakai skill. Oke. Yah, modar. Yah, pengen coba anjir. Tuh kalau kita ngetop up pertama kali dapat itu Green Ninja ya. Oke, upgrade, terus close, terus the Pikachu equipment has all been upgrading, now you can tear up. Oh, paham gua. Jadi lu kayak harus naikin misal dari abu-abu ke hijau, nanti hijau plus 1, hijau plus 2, naik lagi ke biru, biru plus 1, kayak gitu teman-teman. Ini materialnya lah kurang lebih, tuh kan bener, abu-abu naik ke hijau.
nanti lu bisa upgrade lagi naik ke hijau 1 kayak gitu teman-teman. Oke, enggak apa-apa deh. Battle again with Rosa. Oke, kita testing. Oke, gua pengen lihat skillnya. Ini udah 1.3 belum? Wah, keren men animasinya, cuk. Keren, cuk, agak bohong gua. Agak bohong nih PPP-nya gimana ya? Oh, udah bisa aktif 2 kali. Oke, kita 2 kaliin, cuy, ya. Ini pakai skill. Skill tuh Bobinto. Ngebuff men. Nah, kita pakai ini dulu. Ya ini belum bisa dipencet, cuy. Energinya kurang, harus 20. Oke, kalem-kalem, cuy, ya. Release unique skill. Oke, siap. Wah. Woi, ngapain tuh? Oh, animasi cuy ya. Edan, ngapain dia? Oke. Okay. Oh. Apa ini? Oh, Pokeball. Oke, siap. Did I lose Bulbasaur? Oke, kita menang. Wah, anjir, ada ultimate-nya ya. Tapi tadi biar bisa ultimate harus gimana dah? Oke, dapat Bulbasaur 15 aptitude-nya. Talk to Rosa lagi. Oke, selesai. Terus Oke, dapat apa itu? Dapat equipment gitu-gitu ya. Beat enemy in the grass. Oke, kita cari musuh yang ada di rumput, teman-teman. Di rumput mana nih? Oh, di sini. Oke, terus ku pengen lihat ininya deh, persentasi gacanya. Groudon, siapa lagi tuh, cowok? Oh, jir, musuhnya 4, cuy. Oke, gue punya 3 Pokemon. Nanti gue coba skill yang ini ya, yang satu ya. Nih, ini kita coba pakai skill. Skill to momento. Oh, itu gue paham, cuy. Itu kayaknya kayak ini deh, kayak apa bahasanya sih ya? Kayak OP mah, Saitamanya lah yang lu pencet-pencet. Sedangkan kalau skillnya tuh otomatis tuh. Lu lihat di bawah Pokemonnya, itu ada Gauge skillnya. Kalau penuh kayaknya Gauge-nya lu langsung ultimate gitu sih. Kayak tadi Pokemon Pikachu gua. Oke, nice. Wah, animasinya gokil sih. Gokil nih, boleh-boleh, cok. Oke, dapat Shard Pikachu. Oke, kayaknya naikin bintang Pikachu deh. Oh, benar kan, naikin bintang Pikachu. Oke, nice, start up. Nice, jadi naik bintang 2. Terus not follow apa artinya? Let's have Pikachu follow us. Oke, terus talk to how. Oke, ini masih misi-misi, cuy, ya. Gue kepo sama gacanya, cuy. Belum bisa diklik tuh, belum bisa diklik. Ah, ini kayak masih tutorial gitu. Oke, enggak apa-apa deh. Task complete, talk lagi. Oke. Coy, lihat gacha dulu enggak apa, coy? Ngapa battle baik sih? Ini game pengen battle, mulu battle. Type info, oke, gue paham. Oke, dia grass, berarti gimana nih, gue gak ngerti, cok. Oh, grass itu sangat efektif sama si water. Oke, berarti kita harus mainnya dragon, grass juga, ataupun fire, teman-teman. Oh, kan gue paham, cuy. Apa ini, pindahin ke atas. Oh, pindahin ke atas. Kemana jadol? Kemana kocak? Kemana? In the front on water. Ya kagak bisa, anjing. Tuh bisa ke situ doang nih. Set. Sumpah nggak bisa, cowok nih. Astaga, Dragon, dari tadi kayak Bambang. Keribetin gua lu. Oke, Magic Ball. Oke, kita gaskan ya. Apa sih tadinya dipindahin gitu jadi Oh, biar ininya, biar tipenya menang kita gitu, cuy. Makanya Bulbasaur taruh di sini ya. Ini kalau yang skill 45 nih apa ya? Kayaknya bagus deh. Yang ini aja AOE aja. Mampus, kena damage AOE, mampus. Nice, sobat, tinggal satu, cok. Nice. Oke, Pikachu. Oke, nice. Pikachu bisa ulti lagi nih kalau nanti dikasih jalan, cuy. Bulbasaur nurutin depend dan langsung win-win solution, cok. Ejet pejet surejet, anjing, Infernape apalagi tuh. Oke, dapat diamond. Oke, nice. Ini kayaknya tipe-tipe game yang pelit diamond nih, feeling gua. Feeling ya. Nanti dapat Charizard. Oke, lumayan. Kembali, terus battle again.
you have to combine. Oh, bisa ngekombin. Wah, dapat unta, min. Gokil. Gokil, cok, dapat unta ya. Ini apa? Use. Terus upgrade Pokemon. Oh, dia di-upgrade. Lah kan dia cupu, kok di-upgrade sih? Ya udah enggak apa-apa lah, ikutin tutorial aja kan. Eh, udah Bang, udah Bang. Oke, oh masukin clean up. Oke, udah. Terus udah Bang, gua mulai gacanya dulu Bang. Astagfirullahalazim. Udah Bang. Iya, udah Bang. Nice. Astagfirullahalazim. Udah Bang. Iya Bang, udah. Nice, bisa cuy. Lu lihat cuy. Ini free 3 kali. Ini entar ada ini enggak ada penjelasan enggak? Oh, ini ada penjelasan, ini ada tanda seru nih. Oh, enggak bisa. Ini preview. Oh, bisa nih. Oh, dia maksimal kelas S. Oke, kalau yang di kiri ya. Kalau yang di tengah apa? Yang di tengah nih apa preview-nya? Oh, sama S, cuman lebih banyak S-nya, teman-teman. Tuh, ada Gorcham, ada Salamande, ada Dragonite, ada siapa lagi tuh? Ada banyak teman-teman tuh, ada Abrakadabrang. Tuh, banyak banget S-nya kalau untuk yang di tengah, teman-teman. Kalau untuk yang kiri, yang kanan nih apa dia? High potential exclusive Pokemon. Ada kemungkinan sangat tinggi untuk dapetin Pokemon eksklusif, teman-teman. Tersisa 2 hari lagi tapi. Ih. Wah, gila. Oh, free. Free, man. This time for free. Gas, kita gaskan free. Anjir, shard kocak. Anjir, gue udah seneng cowok. Ternyata shardnya doang kumpulkan sampai 70 untuk mengcombine Raikou. Anjir, ribet banget cu. Oh, dia double S ya. Oke, dia double S. Ini yang hotnya. 100% get exclusive Pokemon after the drawing 30 time in Pokesol Gashapon. Oke, eksklusif Pokemon tuh bisa jadi ini cuy ya. Belum tentu dapat siang ini. Tapi ini tulisannya eksklusif ya. Hanya butuh 30 kali gacha. Berarti 3000 itu 5 kali. Berarti kali 10. Dan 30.000 diamond. Gila. Untuk dapetin eksklusifnya. Dan ini tersisa 1 hari lagi pas saat gua main ini ya. Wah, ini sih termasuk gak worth it menurut gua sih. Karena tinggal 1 hari lagi ngumpulin diamond sampai 600.000 tuh gila juga sih, teman-teman. Oke, jadi segini aja video gua kali ini. Eventnya banyak banget sih. Mungkin gak bisa gua bahas, tapi nanti aja di next video akan gua bahas lagi. Ketik di kolom komentar gua harus lanjutin ini game apa enggak, cuy. Bro, kalau lu bisa ngegacha, lu bisa top up, lu bisa dapat Mewtwo di VIP 10, teman-teman. Gokil, ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana, teman-teman. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Gak suka, boleh juga untuk di dislike. Tapi yang penting itu di share biar nonton makin banyak lagi. Jadi gue mau cabut, lu lihat keren banget. Bye-bye, teman-teman semua.